Di dalam dunia ini, pasti akan ada orang yang tidak setuju dengan kebenaran. Walaupun kebenaran itu diputuskan oleh Nabi SAW. Mari dengarkan sebab turunnya ayat 65 surah An-Nisa. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Ada sejenis manusia yang bila sesuatu keputusan dan kebenaran itu tidak berpihak kepadanya, dia akan mempertikaikannya walaupun keputusan itu datang dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah yang terjadi kepada Zubair bin Awam dan seorang Ansar. Imam Al-Bukhari dan Muslim menceritakan bahawa Zubair bin Awam berselisih pendapat dengan seorang Ansar berkenaan pembahagian air yang dialirkan ke kebun masing-masing. Maka hal ini dibawa kepada baginda untuk diadili. Rasulullah pun setelah mendengar penjelasan keduanya, membuat keputusan begini. Siramilah kebun kamu terlebih dahulu, wahai Zubair. Kemudian baru kamu alirkan air itu ke kebun tetanggamu ini. Mendengar keputusan Nabi itu, lelaki Ansar tadi tidak berpuas hati. Dia pun berkata, adakah kerana Zubair ini sepupu kamu, wahai Rasulullah, kamu pun melebihkan dia dari aku? Berubah muka Rasulullah mendengar ucapan itu, baginda pun terus menegaskan, wahai Zubair, siramilah terlebih dahulu kebunmu dan selepas itu barulah alirkan air itu ke kebun lelaki ini. Inilah sikap segelintir manusia yang memang tidak akan berpuas hati bila keputusan tidak berpihak kepadanya. Walaupun di depannya seorang Rasul, dia dah tidak peduli. Baginya, keputusan itu walaupun datang dari Nabi, apabila tidak menyembelahinya, ia anggap itu tidak adil. Baginya, keputusan itu menindasnya. Akibat dari peristiwa tersebut, maka Allah turunkan ayat 65 dalam suratul Nisa. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka dikira tidak beriman selagi mereka tidak mempercayaimu untuk menjadi hakim dalam urusan mereka. Kemudian tidak ada dalam hati mereka perasaan berat untuk menerima keputusan kamu dan mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Kisah dan ayat ini memberikan kita pengajaran bahawa walaupun ada yang mengaku beriman dan mendirikan kewajipan agama dengan sempurna, tetapi apabila mereka menolak kebenaran dan keadilan dari baginda, maka mereka dikira tidak beriman. Bila kita melihat di zaman kita, akan ada pihak yang klaim mereka beriman, tetapi bila satu-satu keputusan itu tidak berpihak kepada mereka, mereka akan berani menolak keputusan tersebut dan dianggap tidak adil. Semoga asbabun nuzul ayat ini menjadikan panduan kepada kita untuk tidak menolak kebenaran dan keputusan walaupun ianya tidak berpihak kepada kita. Itulah sikap mukmin sejati. Mari kita terus transformasikan diri kita ke arah lebih baik dan terus kuat demi Islam. Assalamualaikum.